Halo guys, selamat datang kembali di channel Wirahaka. Di kesempatan kali ini, saya akan berbagi tutorial atau info ke teman-teman semua cara menghitung diskon ganda. Di layar kalian udah ada contoh soal ya, seperti yang kalian lihat ada 10 produk ya, dengan nama produk 1, 2, sampai 10, kemudian ada harga. Nah, kemudian di sini ada diskon. Seperti yang kalian lihat di sini ada diskon yang pertama adalah 10%, kemudian yang kedua adalah 15%. Untuk diskon dua tingkat ini akan saya tunjukkan dua cara bagaimana cara menghitungnya sehingga mendapatkan hasil net atau hasil akhir. Tapi sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa saya mohon dukungan dan support kalian semua untuk membantu membangun channel Wirahaka lebih berkembang lagi dan lebih bersemangat lagi dalam membuat konten. Dengan cara menekan tombol subscribe yang ada di bawah video ini, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya untuk memastikan kalian tidak ketinggalan update video selanjutnya dari channel Wirahaka. Oke, cara yang pertama yang akan saya tunjukkan untuk menghitung dari harga beli ini, kemudian kita akan kurangi diskon 10%, kemudian kita akan kurangi diskon 5%. Cara yang pertama adalah dengan cara manual, tetap menggunakan formula Excel atau rumus Excel, cuma kita akan melakukannya sebanyak dua kali ya. Yang pertama kita kurangi harga ini dengan diskon 10%, kemudian hasilnya akan kita kurangi dengan diskon 15%. Ini cara yang pertama ya. Caranya adalah kita hitung dulu di sini ya, kita kasih diskon, kita kasih judul ini harga setelah diskon, contohkan aja diskon 1, kemudian kita kasih di sini diskon 2. Nah, ini yang cara saya bilang cara yang paling sederhana untuk menghitung harga setelah diskon bertingkat atau diskon ganda ya. Seperti ini, kita ketik sama dengan dulu di sini, yang kita hitung diskon yang harga setelah diskon pertama ya, diskon 10%. Kemudian kalian klik di atau kalian di harga ya, kalian pindahkan kursor ke harga, kemudian kalian ketik tanda min atau tanda kurang, kemudian kurung buka, klik lagi di harga dikali 10%. Nah, ini 100.000 dikurangi 10% ya, 90.000. Itu baru diskon pertama. Nah, kita akan menghitung hasil akhir atau harga setelah diskon yang kedua. Kita akan hitung diskon yang kedua dari harga setelah diskon 10% adalah ini hasilnya. Kemudian kita akan kurangi berapa sih harganya, harga net atau harga akhir dari produk ini. Ya, kita ketik di sini sama dengan, kemudian kalian pilih yang ini yang 90.000 ya, harga yang setelah diskon pertama, kemudian dikurangi kurung buka di sini lagi 90.000 lagi dikali 15%. Nah, itu dia. Jadi dari harga 100.000, dari harga ini setelah dikurangi 10% menjadi 90.000, kemudian setelah dikurangi 15% jadi segini. Jadi harga 100.000 ini setelah didiskon 10 plus 15, maka hasilnya segini. Ini adalah hitungan manual. Ada juga cara lain ya untuk menghitung diskon ini. Jadi kalian tinggal memasukkan satu rumus atau satu formula, maka sudah dapat langsung hasilnya seperti yang didiskon terakhir akhirnya ya. Saya akan buat di sini saja. Rumusnya adalah seperti ini. Sama dengan ini dikurangi kurung buka, kemudian 100.000 dikali 10% ya, kemudian ditambah 100.000 dikali 15% dikali kurung 1 dikurang 10%, kurung tutup dua kali ya. Ini dia hasilnya. Jadi caranya berbeda tapi hasilnya sama ya, rumusnya seperti ini. Itu untuk menghitung diskon bertingkat atau diskon ganda. Bagaimana kalau produk tersebut diskonnya 3 tingkat ya, kita contohkan di sini ya. Seandainya dari produk ini harganya segini, kemudian diskon 10%, diskon 15%, kemudian ada tambahan diskon lagi, anggaplah 5%. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, untuk menghitung diskon 3 tingkat ini caranya gampang sekali ya. Kalian bisa perhatikan formula yang akan saya pakai. Selalu kita ketik sama dengan dulu, kemudian kita klik di harga dikali ya, kurung buka 1 dikurang ini 10%, kurung tutup, kemudian dikali lagi, kurung buka
1 dikurang 15%, kemudian dikali, kurung buka lagi, 1 dikurang 5%. Jadi setelah 100.000 ini didiskon 3 kali, 3 tingkat, 10, 15, dan 5, hasilnya segini. Dan kalau kita perlu pembuktian, kita buktikan apakah hasilnya sama, kita akan kurangi diskonnya satu persatu ya. Seperti di awal, kita kurangi ini dulu. Apakah hasilnya sama dengan cara hitung manual? Ya, jadi benar ya, dengan rumus ini, dengan rumus yang tadi, dengan rumus 3 tingkat ini, hasilnya 72.675. Dan kita hitung secara manual juga, kita kurangi diskonnya satu persatu, hasilnya sama. Ya, jadi ini adalah solusi cara cepat untuk menghitung diskon 3 tingkat. Oke guys, mungkin tutorial saya cukup sampai di sini dulu. Di video ini saya sudah berbagi ke kalian semua dua cara menghitung. Yang pertama adalah cara menghitung diskon ganda atau diskon bertingkat ya, dua tingkat. Yang kedua adalah cara menghitung diskon dengan tiga tingkat seperti yang sudah saya jelaskan di akhir tadi. Dari harga kemudian kita kurangi 10%, 15%, dan 5%. Nah, caranya seperti ini. Ini adalah rumusnya dan kita sudah buktikan bahwa itu cara ini sesuai atau akurat atau tepat sekali hasilnya dengan cara kita menghitung secara manual. Jika kalian penasaran dengan rumus ini dan mungkin ragu, kalian bisa menghitung secara manual menggunakan kalkulator ya. Caranya ya, 100.000 dikurangi 10%, kemudian hasilnya dikurangi lagi 15% dan dikurangi lagi 5%. Itu ya teman-teman untuk video kali ini, cara hitung diskon ganda atau diskon bertingkat. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan ke kalian semua bermanfaat, bisa kalian gunakan untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Jika ada masukan tentang video saya ini, tentang tutorial ini, silahkan kalian bisa ketik di kolom komentar. Dan jangan lupa bagi kalian yang suka dengan video ini, silahkan kalian berikan like, kemudian berikan komentar juga di kolom komentar, dan subscribe channel Wirahaka. Dan jangan lupa juga share video ini ke media sosial kalian untuk berbagi info-info yang sekiranya bermanfaat untuk teman-teman kalian dan kalian bisa bagi. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.